bertempat di Masjid Al-Furqan SMA MTA Surakarta, seratusan alumni SMA MTA, dari mulai angkatan pertama hingga angkatan ke-29, mengadakan acara Reuni Akbar. Acara Reuni bertajuk Merajut Ukhuwah Berkontribusi Dalam Dakwah, berlangsung pada Senin lalu, dari pagi hingga siang hari. Selain dari para alumni, acara Reuni Akbar juga dihadiri pihak sekolah serta Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Selain memperkokoh silaturahim antar alumni, dalam acara ini juga digelar peluncuran program Kas Mamtal Foundation yang merupakan sarana dari para alumni untuk memberikan bantuan beasiswa bagi para siswa SMA MTA. Program beasiswa Kas Mamtal Foundation dirancang tidak sekedar memberikan donasi berupa SPP, namun juga dalam hal pengembangan diri, seperti halnya pelatihan jurnalistik, serta pembuatan artikel guna memperkaya literasi. Di mana Kas Mamtal Foundation ini adalah sarana para alumni untuk mengumpulkan sedikit dananya yang nanti digunakan untuk beasiswa adik-adik kelas yang masih berada di SMA MTA Surakarta. Melalui kegiatan ini, ke depan para alumni diharapkan bisa ikut berkontribusi aktif dalam kegiatan Reuni Akbar, serta bisa menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi para alumni dan bagi SMA MTA Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Arif Nurrahman melaporkan.